Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan bagikan tutorial bagaimana cara untuk membuat foto yang mendesain foto kita itu menjadi tema kemerdekaan, tema HUT RI. Dalam memperingati HUT RI yang ke-76 ini, mungkin kalian ingin membuat foto kalian itu ada unsur atau ada tema 17 Agustusnya. Terus bagaimana sih caranya? Silahkan simak video berikut ini. Namun sebelum video dilanjut, alangkah baiknya untuk kalian subscribe channel dan sosmed ini. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terbaru dari kami. Jangan lupa share video ini agar teman-teman kalian mengetahui apa yang kalian ketahui. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita pakai aplikasi background erase saja ya, untuk menghapus latar belakangnya, karena nanti latar belakangnya mau saya ganti menjadi bendera merah putih. Ini ya, kalian pilih kalau fotonya dari kamera ya, kalian pilih dari kamera ya. Tadi saya di sini masih menunggu loading sebentar. Nah sampai gambar ini, kalau sudah yakin kalian cropnya itu, kalian klik down, kemudian kalian hapus. Nah seperti ini ya, kalian hapus background ini. Kalau sudah selesai kalian klik down seperti ini ya. Berhubung tadi saya sudah ada gambar yang backgroundnya sudah saya hapus, jadi karena kalau saya hapus di sini nanti kelamaan, jadi saya sudah menyiapkan gambar yang sudah saya hapus seperti itu. Tadi saya sudah ada gambar yang saya hapus. Kemudian saya di sini menggunakan aplikasi PixLab, jadi kalau kalian belum punya silahkan kalian download. Ini saya hapus dulu aja tag-nya. Kemudian kalian klik tanda tambah ini, kalian pilih from gallery. Kemudian saya mau background-nya ini, kemudian checklist seperti ini. Kita perbesar seperti ini ya, sampai menutupi ya. Nah, mungkin saya maunya seperti ini. Oke, kalau kalian sudah yakin seperti ini, sudah pas keinginan, sesuai dengan keinginan kalian, sekarang kalian pilih gambar yang tadi sudah kalian hapus backgroundnya. Biasanya tersedia di eraser, feather eraser. Ini tadi saya ini checklist. Nah, saya mau taruh di sini saja backgroundnya. Nah, fotonya saya taruh di sini. Kemudian kita tambahkan lagi. Kalau mungkin kalian takut berpindah-pindah, kan kunci saja terlebih dahulu. Nanti baru kita edit lagi. Di sini saya akan menambahkan gambar lagi. Tadi saya sudah mendownload gambarnya. Di folder downloadnya saya tambahkan lambang Garuda. Tambahkan lambang Garuda. Terus saya seperti ini. Edit. Saya kecilkan terlebih dahulu. Saya taruh di atas sini. Setelah itu kita tambahkan logo 76 seperti ini ya. Kalian checklist, taruh di sini, kira-kira di sini aja lah. Kalau sudah, kalian ke segitiga 5 ini, kemudian kalian pilih erase color biar cepat enable. Nah, jadi seperti ini nanti. Warna putihnya hilang. Setelah itu saya akan menambahkan gambar lagi. Gambar Pak Soekarno aja, saya balik seperti ini ya. Sama kayak tadi, saya pakai langkah tadi. Ini saya juga erase background biar nanti backgroundnya itu, nah seperti ini. Ini karena kurang ke bawah, jadi seperti ini ya. Kita paskan saja sesuai selera kita. Mungkin fotonya mungkin kalian kurang sip ya, kalian edit dulu. Caranya tadi kan kita kunci ya, kita buka kuncinya. Setelah itu kita klik lagi, kita geser biar lebih geser seperti itu. Nah, tulisannya saya taruh di sini aja, benar di warna putih karena ini warna tulisannya merah. Nah jadi seperti ini. Kalau kalian sudah yakin
ya hasilnya seperti ini aja. Kalau kalian mau tinggal tambahkan tag, kalian bisa tambahkan tag di sini. Kalian tag saja. Kemudian kalian tulis teksnya, mau apa? Misalkan saya tulis Dirgahayu gitu ya. Kalian klik OK. Kalian taruh mana posisinya? Seperti ini. Saya taruh di sini saja. Gambar Pak Soekarno saya kecilin saja biar muat untuk teksnya ya. Kemudian saya fontnya saya ganti biar lebih mantap, lebih bagus. Saya pakai font yang meme font ini aja. Kemudian klik OK. Seperti ini ya. Kalian bisa edit-edit. Seperti ini. Kemudian kalau kalian mau tambahkan teks lagi ya, kalian klik saja teks. Atau enggak, kalau kalian ingin teksnya sama dengan tadi, ini kalian teksnya kalian klik, kemudian kalian klik copy. Nanti tinggal kita rubah saja isi teksnya. Saya menjadi Republik Indonesia. Kayaknya saya hapus Indonesia seperti ini. Maaf tadi tertekan tombol cancel, saya tulis ulang lagi. Republik hanya saya hapus, saya tambahkan Indonesia, kemudian klik OK. Jadi seperti ini, sudah menjadi tema kemerdekaan. Kalau sudah selesai, kalian yakin, kalian save, tanda save ini, kemudian save as image, kemudian save to gallery untuk menyimpan di galeri. Sudah jadi gambar kita, kita bisa lihat hasilnya di galeri. Kita klik saja galeri, album, terus kita klik saja semua foto. Dan ini tadi hasilnya. Seperti ini ya hasil editan kita tadi. Mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.